أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفي في المدينة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa Surat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita masih dalam agenda Musabaqah Hafalan Quran dan Hadith Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud rahimahullah ta'ala yang ke-14. Kali ini kita berada di ruang Grand Final Lomba Hafalan Hadith Umdatul Ahkam, yang mana perlombaan ini telah dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan insya Allah targetnya siang ini selesai, di mana peserta pada kesempatan kali ini berjumlah 10 orang. Di antara nama-nama peserta yang masuk pada Grand Final tahun kali ini yakni Muhammad Harsha Al-Farisqi Raditya dari Provinsi Jawa Barat, Ahmad Fauzi dari Sulawesi Selatan, Maulana Ansari dari Provinsi Banten, Muhammad Abdul Aziz dari Jawa Tengah, Muhammad Rizki Al-Fajar dari Yogyakarta, kemudian Abdullah Usman Sewet dari Jawa Tengah, selanjutnya Ikhlasul Aman dari Jawa Timur, selanjutnya Sulaiman Jawa Tengah, Muhammad Arfan DKI Jakarta, dan terakhir Muhammad Rifki Rahmatullah DKI Jakarta. Juga bisa kita saksikan pada kali ini yang bertindak sebagai Dewan Hakim dalam perlombaan hafalan hadith Umdatul Ahkam yakni Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, kemudian Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizullah Ta'ala, dan yang terakhir adalah Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizullah Ta'ala. Pemirsa rahmat Allah SWT, demikianlah informasi yang dapat kita sampaikan dari ruangan Grand Final Musabaqah Hafalan Quran Cabang Hafalan Hadith Umdatul Ahkam. Saksikan terus Surah TV untuk mendapatkan informasi terupdate seputar MHQH Amir Sultan yang ke-14 dari Jakarta. Habibur Rahman melaporkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.